Pasar Anyar Kota Tangerang akan segera dilakukan revitalisasi sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli. Pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan los sementara di Pasar Anyar Selatan dan Pasar Mambo serta Mall Metropolis Town Square juga Plaza Sinta. Los berlokasi baik di Pasar Mambo dan Pasar Anyar Selatan sudah disiapkan oleh Pemkot Tangerang. Para pedagang sudah mulai menerima nomor-nomor los yang akan ditempati, seperti Pasar Anyar Selatan yang sudah terisi 148 los dari 294 yang tersedia. Baik, untuk update hari ini, terutama untuk lokasi di Pasar Mambo, sampai dengan saat ini dari para pedagang masih tetap mendaftarkan untuk berpindah. Dan